Hi guys, welcome back to my channel again. Tara. Hi guys, welcome back to my nyamuk. So, hari ni aku dah beli kita makan ni lah. Makan yang ala yang baru tu. Oreo yang baru tu. Kau tak boleh buka. Gang dia dah. Kita bagi satu je ke? Satu je kot. Ada lagi dalam. Mana? Tak. Tak. Dalam dia ada. Satu ni aku beli RM2. Ni aku beli berapa? RM6.50 satu. Tahu tak? Korang boleh try. Aku rasa sama je yang dengar hari tu tu. Sama je kot. Sama je. Bodoh. Oh, ada rasa bunyi kat sini. Macam meletup-meletup. Sekejap, aku buat story je eh. Weh. Meletup. Dengar. Pak. So dalam wow. So dalamnya macam ni. Nak godak ke tak nak? So aku akan rasa yang biji-biji dia ni. Biji-biji. Ni biji-biji ni. Nampak tak? Oh my god. Biru dia masih. Dia macam. Kau faham tak dia macam meletup macam pop 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 macam pop. Paham tak? Ya, kau try yang warna biru dia je. Try. Kita tanya warna biru dia tu je. Kakak dah gaul eh? Oh, nah. Ni aku makan yang biru dia je. Nampak? Aku try eh. Masin. Ini diguna apa siut? Garam kot. Macam yang sisa tu lah, sama lah. Haa, sebiji kan. Sikitnya pop-pop dia. Sebenarnya air batu. Eh. Air krim bodoh. Lebihnya ice cream. Sorry raga aku buat dekat tempat yang boleh lalu dalam kereta. Kau nampak kan? Macam mana boleh lompat sampai ke bawah? Aku rasa lagi sedap yang Oreo lah. Aku tak suka ni, sumpah. Sumpah kelakar rasa dia. Masin. Nak macam mana dah beli ke nak habiskan? Ah, dia meletup, Dia meletup kat sini. Dia meletup. Macam mana? Dah beli ke nak habiskan? Tapi dia meletup-letup lah. Tapi sedap kan? Kau tak sedap? Kau sedap yang Oreo. Yang Oreo dia banyak. Yang ni mungkin mahal kot pop-pop dia. So sikit je dah. Ais krim dia je sedap. Ais krim dia asin vanila lah. Okay lah, kalau korang nak pergi beli
Korang pergi dah beli untuk rasa. Warna dia memang, tengok daripada warna memang lawa. Sebab dia warna-warni. Apa yang warna-warna? Biru dengan putih. Warna ni tu. Kali makan. Sumpah masin. Boleh ke aku nak bikin? Masin gini. Yang biru tu yang masin. Sama dengan yang sisok tu lah. Yang dulu aku ada beli yang sisok tu. Sama spesin. Cuma yang tu dia tak ada pop-pop dalam mulut. Dia makan terus rasa masin. Macam batu-batu. Yang ni. Kau benar-benar pernah tahu yang masa gila tu. Gila ikut balik kan. Masin gila. Yang ni korang jangan ambil yang biru dia. Yang biru dia masin bapak lah. Mungkin dia ambil kat rasa laut kot. Oh my god. Kenapa benda ni masin? Sebab yang manisnya. Sebab yang manisnya kat awak. Can I call you baby? Okay guys, sama situ je kita punya review makanan ni untuk hari ini. So kalau korang nak rasa, korang boleh pergi beli dekat MACD yang berdekatan korang lah. Tapi aku bagi dia red 5 per 10 kot sebab masin. So, jumpa di next video guys. Jangan lupa like aku punya video, share. Jangan lupa subscribe aku sekali. Lepas tu tekan notification. Jangan lupa komen sekali kat bawah tu. Jangan lupa tengok the next video, okay? Bye.